Fazura merasakan ada segelintir pihak yang tidak menyenangi dirinya sehingga sanggup menyebarkan gosip palsu. Namun pelakon itu enggan begitu menyingkirkannya kerana merasakan ia asam garam kehidupan seorang selebriti. Malah bintang Kami Histeria itu akui mengenali individu-individu di sebalik penyebaran gosip tersebut. Ada setengah mereka ni berdendam dengan saya ke apa. I don't deny that there are some reporters yang tak berpuas hati dengan saya sekarang. And like, and I know who they are. And I know their names and I have all the info about them. So, actually, cerita ni has nothing to do with me. Terbaru, Fazura dilaporkan berkelakuan mesra dengan teman baiknya DJ Randy Seidman di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sehingga menimbulkan perasaan kurang senang mereka yang melihat. Berada di Eropah ketika gosip itu tersebar, dia hanya mengetahui tentang apa yang berlaku apabila ditanya mengenai perkara tersebut. Go ahead, that's you, that's who you are. Go ahead, dulah apa benda semua, bukan saya yang balik rumah suap nasi pada anak saya dengan hasil memfitnah orang. It's not me, sorry. Yeah. I was so busy having fun. I was just so busy spending time dengan keluarga, so busy shopping and like walking around. Benda ni terlalu remeh, it's so remeh. And like, as a celebrity, saya rasa ia satu, it's a norm, like, wartawan fitnah artis. So it's like, it's normal. Aktris berusia 30 tahun itu sebelum ini menafikan mempunyai sebarang hubungan istimewa dengan Seidman dan menegaskan mereka hanya berkawan rapat.